Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada kudwah hasanah kita, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sudah satu bulan lebih ya nak, kalian berada di rumah. Apa sih yang telah kalian lakukan? Apakah bermalas-malasan? Seperti bermain gadget dalam waktu yang lama, menonton TV hingga lupa waktu, atau tidur seharian? Tentunya tidak ya nak, insya Allah. Siswa-siswi SDI Asalam Joglo adalah anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, selama di rumah aja selalu melakukan sholat tepat pada waktunya dan istiqomah sholat duhanya. Tadarus dan murojaah, mengulang kembali hafalan dari ustadz dan ustazah agar tidak terlupa. Saling menyayangi dan hidup rukun bersama kakak dan adik di rumah. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari bapak dan ibu guru. Selalu patuh serta sering membantu ayah dan ibu. Subhanallah. Sebentar lagi kelas 1 hingga kelas 5 akan menghadapi penilaian akhir tahun. Dan kakak kelas 6 akan menghadapi ujian sekolah. Apa sih yang harus kalian persiapkan? Yang pertama tentunya belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, harus rajin membaca, terutama buku-buku pelajaran sekolah. Dan yang ketiga, mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Jika persiapannya sudah maksimal, insya Allah hasil yang didapatkan akan bagus dan memuaskan. Amin, amin, ya robbal alamin. Selama di rumah, maka ujian yang akan diberikan berupa tes daring atau ujian online. Utamakan kejujuran ya nak. Walaupun bapak dan ibu guru tidak mengetahui, tetapi Allah maha melihat dan maha mengetahui. Terlebih sekarang adalah bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fastabiqul khairat." Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya nak. Jika kita selalu belajar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghasilkan ujian yang sukses. Doa bapak dan ibu guru mengiringi kesuksesan kalian. Sampai di sini perjumpaan kita. Yang salah datangnya dari ibu sendiri, dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.